Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu pi, salam saudara dari CV Asodar, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodar. Berjumpa lagi deh ya, Rizky Jabul admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodar. Oke teman-teman, di video kali ini kita bahas lagi unit yang pecinta unit bullpup yang kemarin belum sempat melihat video spek dari unit bullpup Cricket. Sekarang kita bahas lagi dan juga kita lihat lagi untuk video tes akurasi dari unit senapan angin bullpup Cricket ini. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah memang kalau yang kawan-kawan CV Asodar yang dulu-dulu yang udah mengikuti dari dulu pasti udah tahu tentang spek dari unit senapan angin bullpup Cricket ini. Ya, tapi ini khusus buat yang masih pemula yang baru saja melihat CV Asodar, yang baru saja lihat ya, baru saja kenal di CV Asodar. Nah, yang pengen tanya bullpup, bullpup yang di CV Asodar yaitu adalah unit senapan angin bullpup Cricket. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas tentang speknya, kita lihat dulu untuk video tes akurasi dari unit senapan angin bullpup Cricket ini. Oke, teman-teman, disimak dulu video berikut ini. Oke teman-teman, kita lihat tes akurasi unit senapan angin bullpup Cricket ya. Oke, ini jaraknya kurang lebih di 25 meter. Mantap sekali. Oke, kita tes akurasinya. Peluru yang kita punya pakainya peluru Hercules. Nah, mantap sekali. Ini tes kita, tes dropping, tes nitik. Mantap banget. Nah, ini untuk anginnya di 2000 PSI. Untuk bullpup Cricketnya, kita lihat dulu tes akurasinya. Mantap banget, pas di reticle-nya. Mantap sekali. Oke, belum satu lubang. Oke, belum satu lubang, 3 kali. Mantap banget, 4 kali, mantap. Lima kali, tambah 1 kali lagi. Belum satu lubang. Oke, mantap banget unitnya, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Nah, ini dia unit senapan angin bullpup Cricket. Larasnya pakai laras Betrader, tabungnya pakai tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. nah, untuk chambernya pakai Dural seri 7. Nah, ini pernya, di dalamnya entah per apa, kita masih rahasiakan ya teman-teman. Nah, ini pernya warna biru pokoknya. Nah, ini setelan powernya udah pakai stainless juga, station valve-nya juga udah pakai stainless juga. Ini manometernya ada di sebelah sini, mantap banget. Triggernya pun juga udah pakai trigger match. Oke, mantap banget. Serabungnya pakai serabung variasi bolong-bolong warna biru. Nah, ini rel atas pakainya rel 11 ya teman-teman. Di sini bisa pasang magazine dan juga bisa dipasang single shoot-nya pun juga bisa. Popornya pakai popor kayu mahoni. Ini bahannya mantap banget. Ini ada grafiran bullpup juga ada. Mantap banget untuk jaraknya tadi sampai sana. Nah, ini mantap banget ya. Oke sekali, tes nitiknya sampai sana. Nah, oke sekali, mantap banget bullpup Cricketnya, kita nyatakan lulus tes akurasi, siap dijual, siap kita edarkan ke seluruh Indonesia. Bagi yang pengen langsung saja hubungi nomor WA yang ada di bawah sini. Lanjut kita jelaskan lebih detail tentang spek-speknya ya teman-teman. Oke, disimak baik-baik tentang video spek dari unit senapan angin bullpup Cricket ini biar tahu harganya dan juga tentang speknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tes akurasi dari unit senapan angin bullpup Cricket tadi. Akurasinya mantap, akurasinya tetap terjaga. Pokoknya CV Asodar, yang penting akurasinya oke dan juga bergaransi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk larasnya ini menggunakan laras Betrader ya teman-teman, laras CV Asodar sendiri. Mantap banget, bahannya dari bahan baja OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk jarak ideal laras
Ini, nah ini jarak idealnya di jarak 60 sampai 70 meter groping rapet ya teman-teman, mantap banget. Untuk peluru yang cocok tadi pelurunya pakai peluru Hercules. Jadi kalau selain Hercules, nah kurang cocok ya teman-teman. Jadi nanti terjadi ngacak, nah akurasinya jadi jelek. Jadi cocoknya Hercules ya, Hercules terus. Jadi tadi mantap banget akurasinya, oke sekali. Pelung satu lubang beberapa kali, oke sekali. Tadi jaraknya kurang lebih 25 meter, mantap banget, oke sekali. Nah untuk larasnya biar awet, biar terjaga, yang pertama jangan digonta-ganti pelurunya. Yang kedua, kalian bisa rawat larasnya biar kalau ada kotoran di dalam, kalian bisa isi oli atau minyak sayur dari depan sampai belakang sini lalu ditembakkan. Nah itu bekas peluru yang tergores atau sisa-sisa serpian-serpian peluru, nah itu biar keluar dalemannya bersih, dan juga kalau ada karat biar bersih juga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau gak buat menembak, nah itu seperti itu, bisa diisi dengan minyak atau minyak sayur teman-teman, atau oli, atau bisa pakai WD pun juga bisa. Seperti itu, oke sekali. Jadi merawat laras yang mudah, yang pertama jangan digonta-ganti pelurunya, yang kedua bisa diisi minyak sayur atau oli dari depan biar sampai belakang lalu ditembakkan. Seperti itu teman-teman. Jadi mengutamakan untuk akurasinya. Untuk garansi akurasi, ada garansi 2 minggu setelah barang sampai di tempat dan juga udah dipegang di tangan Anda. Seperti itu, oke sekali ya teman-teman. Nah untuk di luar laras ini juga udah dilindungi dengan serobong-serobong OD20, mantep banget. Ini udah variasi, udah bolong-bolongnya variasi warna biru, ada juga yang warna putih, ada juga yang beberapa banyak macam. Nanti kalau pengen order, nah pengen lihat varian warnanya, bisa langsung di WA saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Nah untuk di depan sini pun juga udah ada manjel alias penutup laras atau perdam. Kalau pengen suaranya keras bisa pakai manjel ini aja, gak usah pakai perdam. Kalau pakai pengen senyap suaranya bisa pakai perdam. Nanti perdam dapat OD38, perdam super senyap, baik pendek maupun panjang itu sama semua senyap semuanya. Mantap banget ya teman-teman, oke sekali. Untuk tabungnya, nah ini tabungnya pakai tabung 500 cc, bukan pakai tabung 460 apalagi 360, nah itu bukan. Ini tabungnya menggunakan tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI, mantap banget, oke sekali. Untuk aman anginnya, tabungnya ini di aman angin 2700-2800 PSI. Nah kalau setelan paling irit, nah itu tabung bocap bisa 100 kali lebih. Kalau setelan hampir full power, nah itu biasanya 30, 40, 50, nah itu udah habisnya ya teman-teman. Kalau setelan paling irit, nah itu memang bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Makanya pada suka pakai bocap, nah kelebihannya yaitu memang berat, tapi untuk jumlah tembakannya dia bisa lebih banyak daripada yang pakai tabung OD38, tabung OD32. Nah itu aman anginnya sama 2700-2800 PSI, tapi kalau tabung OD38, OD32, nah itu jumlah tembakannya agak lebih sedikit. Seperti itu teman-teman. Nah itu bedanya dari bocap sama tabung yang pakai tabung OD38, OD32. Nah itu bedanya seperti itu, banyak, lebih banyak yang pakai tabung bocap 500 cc. Seperti itu teman-teman. Untuk merawat tabungnya, yang penting kalian jangan sampai kehabisan angin yang pertama. Nah jangan sampai kehabisan angin. Kalau habis menembak, diusahakan sisa anginnya di 1500 PSI atau 1000 PSI, tapi lebih amannya lagi biar gak terjadi mudah kebocoran, nah itu di 1500 PSI saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah kalau waktu ngisi, jangan juga sampai berlebihan, sampai 3000, jangan. Nah untuk ngisi anginnya, aman anginnya di 2700-2800 PSI. Kalau sampai dilebihkan, nah itu bisa rawan terjadi kebocoran yang ada di sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Nah soalnya yang nahan angin itu seal. Nah seal itu terbuat dari karet, ada masanya dia kalau gak kuat menahan beban angin, nah itu dia akan robek dan terjadi kebocoran. Seperti itu teman-teman. Kalau meledaknya bukan meledak ya teman-teman, tapi lebih
bocor. Nah, dari sekisilnya biar awet itu bagaimana dirawat, jangan sampai kehabisan angin. Yang kedua, jangan sampai dilebihkan untuk anginnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pengisian anginnya, nah ini ada di sebelah sini pengisian anginnya, udah menggunakan mini coupler. Jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa ada tambahan coupler lagi. Kalau manometer, nah manometer ada di antara sambungan tabung dan juga sambungan chambernya. Nah, ini manometernya ada di sebelah sini ya, teman-teman, ada di sebelah kiri. Kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa, dan juga kalau ngisi jangan sampai berlebihan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk chambernya, nah ini biar kalian tahu, untuk chambernya ini chamber pakai chamber Durel seri 7 pembuatan semi CNC ya, teman-teman. Nah, ini chambernya, diingat-ingat bullpup cricket ini menggunakan chamber Durel seri 7 pembuatan semi CNC, jadi dalamannya masih dalaman baja atau Durel. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk seperti setelan powernya, nah ini udah stainless. Nah, ini setelan power ada di belakang sini, udah pakai stainless. Extension valve-nya juga udah pakai stainless. Tinggal ganti dalemannya, daleman pakai yang stainless. Nah, itu udah jadi full CNC. Nah, ini semi CNC soalnya dalemannya masih menggunakan daleman baja atau Durel. Untuk pernya ini per spesial dari CVA Sodor. Pokoknya yang beli ini pasti kaget dengan per yang ada di dalam sini. Seperti itu ya, teman-teman. Saya tidak mau menyebutkan pernya. Nanti kalau kalian beli unit senapan angin bullpup cricket, pasti kaget dengan per yang ada di dalam sini. Seperti itu, teman-teman. Oke, seperti itu. Untuk bullpup cricket ini pun juga udah bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Nah, ini letak magazine-nya ada di belakang sini, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal dikongkang saja ke belakang, hanya satu tarikan. Untuk triggernya, nah ini triggernya agak di depan, triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantep banget. Oke sekali. Nah, untuk popornya ini udah menggunakan popor dari bahan kayu mahoni ya, teman-teman. Nah, ini udah ada grafiran bullpup. Nah, ini bullpup cricket yang dulu pernah viral, soalnya ini dipakai berburu oleh sniper Sumatera. Pokoknya terima kasih buat Om Wahid yang udah membantu CVA Sodor pakai bullpup cricket, akurasinya yang mantap dan juga videonya yang udah bagus-bagus banget. Pokoknya yang udah lihat channel sniper Sumatera pasti udah tahu ada bullpup cricket dari CVA Sodor. Mantap banget ya, teman-teman. Ini dia bullpup yang ready yang ada di CVA Sodor, yaitu adalah bullpup cricket yang udah menggunakan chamber Durel seri 7, tabung pakai tabung 500cc, untuk laras menggunakan laras Bat Rider dari CVA Sodor lokal, khas CVA Sodor sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk rail mounting teleskopnya yang di atas ini, rail mountingnya menggunakan rail OD11, jadi semua tele bisa masuk kecuali rail yang pakai Picatinny. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di atas ini bisa dipasangin teleskop, pakai teleskop yang OD11 untuk ukuran rel teleskopnya. Nah, jadi kalau kalian yang punya teleskop mau Basnel, Gamo atau yang lain yang OD11 itu bisa dipasang semua, yang penting jangan pakai rel Picatinny. Nah, ini di belakang sini pun juga ada setelan pipinya. Nah, ini menggunakan kayu, mantep banget. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke harganya. Harga bullpup cricket ini kita bandrol di harga promo Oktober Big Sale. Ini promo pilih bonus salah satu, kita bandrol di harga cukup Rp3.900.000 saja. Nah, mantap banget, kalian bisa pilih bonusnya, pilih salah satu, mau senapan uklik bisa, mau pompa bisa, mau teleskop pun juga bisa. Teleskop dapat teleskop Basnel, kok Basnel, Gamo ukuran 39x40. Kalau pompa dapat pompa HMS 4000 PSI, kalau senapan uklik dapat senapan Benjamin Franklin. Jadi kalau kalian yang udah punya pompa, udah punya teleskop, pilih bonus senapan, wah bisa dijual lagi sampai sana ya, teman-teman. Mantap banget, yang belum punya pompa, udah punya teleskop, bisa pakai
bonus yang teleskop juga bisa. Kalau yang belum punya pompa, nah pilih bonus pompa aja, yang lebih penting buat ngisi anginnya. Seperti itu ya teman-teman. Harga 3.900, bisa pilih bonus salah satunya. Nanti juga ada tambahan bonus seperti tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS pun juga ada. Untuk bonus bulbuk kriket ini, bonus magazinnya bonus magazin biasa ya teman-teman. Jadi kalau pengen bonus yang magazin no macet-macet, tambah 100.000 dapat magazin CNC. Seperti itu. Oke teman-teman, ingat-ingat harga bulbuk kriket ini cukup dibanderol di harga Rp3.900.000 saja. Pilih bonus salah satu. Oke, terima kasih. Sekian, segitu dulu spek dari bulbuk kriket. Pasti kalian biar ingat lagi bulbuk kriket ini, dan juga bisa lihat tes akurasinya pun juga mantep banget. Oke, pengumuman giveaway-nya yang kemarin dapet uklik, ternyata orangnya gak ada hubungi setelah kita tunggu 3 jam. Jadi kita undi nanti Jumat depan ya teman-teman. Siapkan diri Anda buat Jumat depan, kalian bisa berkesempatan mendapatkan 1 unit senapan angin gratis. Jadi hangus yang kemarin ya teman-teman, soalnya gak ada orang yang hubungi kami, jadi ukliknya hangus, gak jadi dikasih ke yang punya channel Bangzai. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menyubscribe dan juga mengklik tombol loncengnya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian panjang umur, lancar, sehat selalu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pisah, salam jedor dari Xavier Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Xavier Sodor. We'll be right back.